Ini bahan-bahan membuat bodok lamtoro. Sedikit lamtoronya kurang lebih saya memakai seperempat. Terus sedikit udang kering atau ebi. Saya memakai setengah bungkus kelapa parut instan, ditambah ini tadi saya memakai, maaf sendoknya kotor, saya memakai satu sendok teh penyedap rasa atau Meijing, satu sendok makan Royco, dan sedikit satu sendok teh gula untuk mengurangi rasa pedas. Dan cabenya saya lebih suka yang lebih banyak biar tambah hot. Ini semua bahan diaduk rata nantinya. Oh iya, lupa, maaf, saya memakai 2 lembar daun salam, sepotong serai, dan 2 ruas jari lengkuas. Ya, ini semua bahan-bahannya dikumpulkan jadi satu, diaduk rata. Saya pecinta pedas, jadi saya memakai banyak cabai. Ini bawang merah sama bawang putih kugiling halus tadi karena tidak punya apa cowet, akhirnya aku blender jadi satu, bawang merah, bawang putih, 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih. Ya. Ini nanti semua bahannya aku aduk rata. Dikarenakan saya nggak punya daun pisang, saya memakai rantang dari aluminium. Susah untuk mendapatkan daun pisang. Ya. Bukan susah lagi karena jauh. Ya, ini bahannya semua aku aduk rata. Biar nanti tambah endul. Mencium baunya saja saya sudah kerasa lapar. Ya. Ini bahan semua diaduk rata biar sambal cabai sama penyedap rasanya menjadi satu. Ini dikukus kurang lebih 20 menit, jangan dibuka-buka ya, tunggu sampai matang 20 menit ya. Ini hasilnya setelah kukus selama 20 menit. Mantap. Selamat mencoba dan selamat menikmati buat saya.